Pusat Perak berada di London, akan berjumpa dengan Ustaz Nasrin, buat ni Prim, Raja Nasrin, dan kita akan meminta supaya dalam keadaan begini kita akan beritahu kepada Sultan Perak bahawa adakah dia nak terus melihat apa yang berlaku di mana berlaku seperti mana yang kita lihat pada 7 hari bulan Mei lepas. Jadi sebab itulah kita kata cara yang terbaik adalah membubarkan Dewan. Tadi saya sempat berbual dengan seorang peguam daripada pasukan peguam negara, Tun Majid. Saya kata dia pun bersetuju. Dia kata cara terbaik nak menyelesaikan masalah ini ialah dengan kembali pada rakyat, biar rakyat memutuskan. Tapi UMNO sekalian, dia tahu dia takut dengan rakyat. Dia hanya boleh menang biar rakyat kalau rakyat dia macam rakyat batang ais. Ya. Saya diberitahu oleh pengurusi DAP di Sarawak, kebetulan dia datang melihat si Dato' Sri Nizar. Dia kata di batang ais, Barisan Nasional berkempen, kawasan ada elektrik pun dia bagi TV tu kan. Dan tentu dekat batang ais tu elektrik pun tak ada, dia boleh bagi TV supaya orang tengok TV kan. Rakyat dia ada pun pening, kenapa kami punya TV tak ada gambar, yang lain semua ada gambar. Sebab itulah, kalau ada rakyat seperti itu, memanglah Barisan Nasional dah lama berani sekalian membubarkan Dewan dan mengadakan pilihan raya. Tapi sekarang mereka tahu rakyat dah celik dah. Kita dah tak jumpa lagi rakyat yang tak tahu bab PN jahat ni. Kalau ada pun seorang pakcik lah. Ada seorang pakcik sekalian, apabila kita tanya, pakcik sokonglah Pakatan Rakyat, tak boleh, saya mesti sokong Perdana Menteri yang sekarang. Kita kata siapa Perdana Menteri sekalian? Oh, dia kata Perdana Menteri yang berikan mereka, Tun Abdul Rahman. Itulah. Kalau ada rakyat macam itu, memang UMNO boleh menang sekalian. Kalau tak, memang jangan haraplah Barisan Nasional menang. Saya diberitahu oleh Datuk Mahfuz apabila dia berjumpa dengan Zahid Hamidi mengatakan cara terbaik ubah Dewan. Zahid Hamidi beritahu mana boleh ubah Dewan, confirm kami kalah, dia kata. Tahu tak apa? Haa, tahu tak apa. Datuk Seri Reza mungkin akan mengisytiharkan cuti pada hari esok di Perak. Menyambut kemenangan demokrasi di Perak, lihat. Kembalinya demokrasi. Tapi yang kita pelik, lihat, kita menang di mahkamah, tiba-tiba dekat SUK sekarang ni polis punya ramai. Saya pun tak tahu apa benda lah boleh buat. Tak pasal-pasal FRU boleh berkumpul dekat tu. Agaknya nak menyambut kemenangan Dato' Sri Nizar. Dia nak bawa Dato' Sri Nizar berarak dengan water cannon, kan? Lepas tu mungkin dia nak sembuh Zamri supaya terpelantik jauh, kan? Agaknya lah, wallahu alam. Tapi dah kelihatan, kita bukan macam Barisan Nasional. Kita tak akan angkat Zamri, kan? Macam mana dia angkat di bawah rumah, kita tak akan angkat dia dengan kuci-kuci, kan? Sebab kita masih ada lagi orang yang boleh ni. Cuma saya rasa kelihatan, yang paling mengherankan hari ini, orang nombor satu Malaysia mengatakan rakyat mesti bertenang. Dia ni sekalian, Hassan Tuya dah mati pun tak tenang. Dia kata apa yang berlaku 7 hari bulan Mei ni amat memalukan demokrasi. Inilah Pakatan Rakyat tidak faham. Dia rompak Kerajaan Perak. Dia kata kita tak faham. Kau punya celaka mesti betul-betul. Sebelum banyak celaka lagi, saya dengan ini membersihkan ceramah saya. Aku luka oleh hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Dia terlupa bahawa speaker ada kuasa. Speaker ni kan, dari segi undang-undang, dia ada kuasa. Sebab tu lah, apabila speaker gantung, dia marah. Dia marah tu. Mula-mula bila dia marah, dia gunakan polis. Dia kata,
polis dia nak faham apa dia guna haram. Kata yang haram ni dia kata kalau kita panggil orang luar datang sekali. Baiklah saya, anak saya, bini saya pakai speaker, kita buat karaoke, kita pakai suara mara kita masuk. Haram dah? Tak haram, tak haram. Hal yang mana yang haram? Tu saya kata kan, polis ni dia nak faham Seksyen 27 atas polis pun punyalah susah. Tiba-tiba UMNO gunakan polis siasat kes di bawah artikel 72 Perlembagaan Persekutuan Enakmen Pasal Hak Istimewa Speaker. Manalah polis Malaysia boleh faham kan? Mana polis boleh faham apa di constitutional convention? Lawyer pun ramai tak faham. Tiba-tiba polis SPM ni kan semua apa eh? Tu saya kata betul-betul polis ni memang betul-betul kena cucuk hidung macam lembu. Tarik je oleh UMNO. Minta maaf lah.